Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan taqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam hari ini diiringi dengan hujan rahmah insyaallah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insyaallah penuh dengan barokah. Kita berharap semoga hujan beberapa hari ini hujan yang banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Pak Sarwono tidak bosan dan ketemu lagi. Yang baru apanya? Kumisnya baru. Iya. Ya, bosan sama enggak bosan itu tergantung niatnya. Gimana nggih? Nah, kita sekarang melanjutkan ini yang kemarin belum selesai penjelasan mengenai yaitu beberapa penjelasan atau pandangan mereka yang mempunyai pemikiran bahwa bid'ah itu luas ya, ketika memahami tiga buah hadis ya, hadis tentang bid'ah ya, ada tiga, yaitu hadis yang pertama adalah dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yaitu tentang salah satu khutbahnya beliau berpesan, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdhal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dan hadis yang ketiga dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyin qusam min ujurihim syai'an, ila akhir hadisnya. Nah, tiga hadis ini yang kemarin sudah kita bahas beberapa, belum selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan supaya enggak berulang-ulang. Itu bahwa yang sudah kita bahas kemarin pengertian sanna ya, sanna yang artinya ada dua pendapat, ada yang mengartikan menghidupkan sunnah ya, sesuatu yang baru, dan satunya lagi membuat sesuatu yang baru. Yang sudah kita bahas kemarin adalah yang maknanya membuat sesuatu yang baru dari dirinya sendiri ya, dengan beberapa argumen ya. Misalnya yang pertama, hadis Nabi, la tuqtalu nafsun dulman illa kana ala bani adam al awal kiflun min damiha li annahu awwala man sanna al qatla. Yaitu tentang hadis tentang pembunuhan ya, yang itu ditutup dengan ungkapan li annahu awwalu man sanna al qatla. Sesungguhnya anak Adam yang pertama itulah yang membuat hal yang baru berupa apa? Pembunuhan. Membunuh waktu itu belum pernah ada. Yang pertama kali membunuh adalah anak Adam yang pertama.
Itu yang diyakini oleh mereka yang pendapat yang luas bahwa sanna itu maknanya tidak sebatas ihya, menghidupkan, berarti sudah pernah ada, tapi juga maknanya adalah membuat sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang pelaksanaan sholat berjamaah dalam kondisi masbuk yang baru sudah kita bahas. Rasulullah juga menyatakan inna mu'adhan qad sanna lakum sunnatan, sesungguhnya sahabat Mu'ad telah membuat sesuatu yang baru bagi kalian. Kadzalika faf'alu, maka oleh karena itu ikuti, maksudnya contoh apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Itu apa? Tentang sholat berjamaah kalau masbuk. Gimana kemarin ceritanya? Ada yang awalnya sebelum Mu'ad ini memberikan contoh, kalau misalnya masbuk sudah tinggal satu rakaat, maghrib misalnya, maka yang datang baru datang, dia ngebut dulu. Sholat dulu dua rakaat, bisa ngejar yang ketiga. Umumnya begitu, sebelum sahabat Mu'ad. Nah ketika sahabat Mu'ad itu melihat seperti itu, dia beri contoh tentang begitu caranya. Ikuti saja kurangnya berapa tinggal tambah. Misalnya kurang dua tinggal tambah dua. Kalau maghrib berarti dua rakaat itu sisanya rakaat pertama tetap adalah tahiyat awal, baru rakaat keduanya adalah tahiyat akhir. Contohnya begitu. Dan Rasulullah memuji apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad dengan mengatakan inna mu'adan qad sanalakum sunnah, ya. Jadi Mu'ad telah membuat perkara yang baru, tapi perkara baru yang diresmui oleh Rasulullah, ya. Malah disuruh untuk mencampurnya. Kemudian di antara dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa sunnah tidak bermakna selalu ihya, menghidupkan, tapi juga membuat yang baru adalah tentang sholatnya Khubaib ibn Adi radhiyallahu anhu dua rakaat sebelum dia dihukum mati, ya. Itu menjadi sunnah juga, ya. Prosesi hukuman mati itu salah satunya diberi kesempatan untuk sholat sunnah dua rakaat. Itu Rasulullah tidak mencontohkan, itu adalah dari Khubaib ibn Adi radhiyallahu anhu. Nah ini tiga argumen itu. Nah sebab yang kedua bahwa sulit untuk tidak membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, itu adalah penjelasannya begini. Yang kedua, annahu law kana al maqsudu bi sunnah al hasanah ihya usunnah al hasanah sabita bi syar'i faqat, lakana ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi nafsil hadis wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ihya usunnah as-sayyi'ah as-sabitah bi syar'i, bi makna annal islama yahtawi ala sunanin hasanatin wa sunanin sayyi'atin wa hadha ma'na ghairu sahih. Nah ini bantahan yang mempunyai pendapat yaitu man sanna sunnatan hasanah, maknanya adalah siapa yang menghidupkan sunnah hasanah. Jadi ini membantah yang mempunyai pemahaman hadis man sanna itu maksudnya menghidupkan sunnah. Bantahnya apa? Bantahnya dengan melihat redaksi hadisnya. Begini maksudnya. Seandainya maksud dari sunnah hasanah itu adalah menghidupkan sunnah hasanah yang sudah pernah ada di dalam syariat, begitu maksudnya. Seandainya begitu, ya, tentu saja makna hadis Nabi itu menjadi, harusnya redaksinya berubah menjadi begini, man sanna fil islami sunnatan sayyatan, itu sebagai maknanya harus sama. Berarti apa? Siapa yang menghidupkan sunnah yang sayyat, sunnah yang buruk yang ada dalam syariat. Berarti maknanya apa? Kalau ini yang kita konsepkan maknanya begitu, berarti Islam itu ada juga mengandung sunnah hasanah, juga mengandung sunnah yang sayyi'ah. Ini kan jadi kacau gitu maksudnya. Karena redaksinya itu persis sama. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Setelah itu man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, kalau man sanna fil islam sunnah hasanah diartikan menghidupkan sunnah yang baik, berarti sudah ada sebelumnya dalam syariat sebelumnya, berarti
Konsekuensinya ketika kita menjelaskan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, berarti ada dalam Islam itu sunnah yang buruk yang harus dihidupkan. Ini bagaimana caranya ini? Nah, gitu maksudnya. Makanya kemudian ini berarti termasuk ya makna ghairu sahih, ya pengertiannya ya sulit diterima kalau begitu. Kalau dikunci pengertian man sanna fil Islam itu artinya menghidupkan. Maksudnya sudah pernah ada sebelumnya. Artinya apa? Tentu saja maksud dari penjelasan ini menguatkan pendapat bahwa man sanna fil Islam itu tidak hanya berarti menghidupkan, tetapi juga membuat hal yang sama sekali baru di dalam syariat, tetapi tidak bertentangan. Kalau itu hasanah dan bertentangan, kalau itu adalah sayyi'ah. Nah itu. Bisa dengar nih ya? Bisa dengar nih ya? Apa perlu diulang lagi? Jadi menurut pendapat yang tanpa kompromi lah begitu, arti man sanna fil Islam sunnatan hasanah itu artinya bukan bid'ah sebenarnya tadi. Karena apa? Saudara, contoh sebelumnya tinggal dihidupkan saja. Misal dulu tidak populer yang namanya sholat suruk, yang itu kan belum lama ya sholat suruk itu. Kalau yang jenengan tahu kira-kira trennya mulai tahun berapa sholat suruk itu? Paling-paling kan 10 tahun terakhir ya. Kalau tahun 70-an, 80-an itu kita kayaknya enggak begitu kenal itu. Padahal itu sunnah. Nah, yang dimaksud oleh mereka yang berpandangan ketat itu, maksudnya ya begitu, sudah ada terus dihidupkan lagi gitu. Dulu enggak ada. Contohnya lagi salat gerhana, kan termasuk yang jarang ya kita ini. Pertama jarang kejadian, juga jarang melakukan gitu kan. Karena juga jarang, dan juga enggak semua kita ini familiar dengan salat gerhana. Itu dihidupkan, ya begitu. Nah, ini maksudnya dibantah gitu maksudnya. Kalau artinya harus hanya menghidupkan, nanti repot ketika menjelaskan hadis tersebut pada penggalan kalimat, anak kalimat yang kedua. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Ya, siapa yang membuat menghidupkan sunnah yang buruk dalam Islam. Loh, memang ada dalam Islam sunnah yang buruk. Kan jadi bagaimana maksud di dalam Islam ada yang buruk disuruh menghidupkan? Maksud syariat menyuruh yang buruk kan tidak mungkin gitu. Makanya artinya lebih tepatnya bukan menghidupkan tetapi mengadakan sesuatu yang baru. Ini kemudian falazima ayyakuna maksudu bisunan sayyi'ah ibtida'ul insan al-muhtasati sayyi'ah min tilqa'i nafsi. Maka yang lebih tepat, yang menurut pendapat ini maksudnya, yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat perkara yang baru dalam Islam yang itu buruk, ya maksudnya adalah membuat sesuatu yang inisiatifnya dari dirinya sendiri. Bukannya sudah ada gitu, tapi memang ada yang baru sama sekali gitu. Di annaula tujad fil islami sunanun sayyi'atun mundasirah, karena tidak ada di dalam Islam itu sunnah yang buruk pun enggak ada. Semua sunnah, ya kalau sunnah dalam Islam mesti sunnahnya adalah baik semuanya. Gak boleh kita bilang dalam Islam ada sunnah yang buruk loh. Ya, kan gak mungkin. Terus yang sunnah yang buruk tolong jangan dihidupkan, gak boleh. Berarti kan sama dengan kita mengakui ada sunnah yang buruk, kan tidak ada. Gitu. Nah, maka kemudian fatabayyana bima la syakka fihi anna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanah ay ahda
ahdasa min tilqa'i nafsihi sunnatan min sunanil khair al-mahmudah istimbatan min dalalatin nusus aw qiyasan 'alaiha. Berarti lebih tepatnya adalah apabila kita membaca hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, maksudnya adalah membuat sesuatu dari dirinya suatu sunnah dari sunnah-sunnah yang terpuji, yang dilakukannya dibuatnya itu istimbatan min dilalatin nusus aw qiyasan 'alaiha, yaitu diambil perkara baru tersebut dari istimbat, dari mengambil kesimpulan dari dalil-dalil nas atau dengan qiyas, ya. Itu bisa memunculkan apa perkara yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini sebab yang kedua. Sekarang sebab yang ketiga. Annal hadis wa in kana waridan fi siyakil hasi ala sadaqah illa anna dilalatihi la taktasiru alaiha fa ta'ummu kullas sunan al mundasirah asabitah binasi syar'i. Jadi bahwa hadis tentang yang kita sebut tadi itu memang kalau dilihat konteksnya adalah tentang sedekah, bukan tentang ibadah mahdhah, tapi tentang sedekah. Jadi ada orang Arab Badui yang sangat miskin itu ada bersama dengan sahabat Nabi, kemudian Rasulullah kasihan dengan melihat kondisinya orang ini, kemudian meminta kepada para sahabat supaya berderma, tapi kok semuanya diam, ugah-ugahan kayak nggak mau berderma. Nah, ketika itulah kemudian salah seorang sahabat Ansor itu tiba-tiba berdiri, kemudian dia dengan cara baru, yang membuat cara yang baru yaitu apa? Dermanya itu, sodakonya itu dibungkus dengan daun. Mungkin maksudnya dia nggak kelihatan, maksudnya ya. Dan itu belum pernah ada. Nah, setelah salah satu itu membuat cara begitu, yang lainnya ikut. Ikut seperti caranya sahabat Ansor tadi itu. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan tadi itu, man sanna fil islami sunnatan hasanah walau ajruha wa jama'atulamina ba'dahu dan seterusnya. Nah, itu memang konteksnya diakui adalah berkaitan dengan sedekah. Hadis tadi itu, ya itu benar. Waktus malu asunan al hasanah alatiyah sunnah al muslimun min akadil khair. Ya, tetapi bata umu kula sunnah muslimah sabitah yang musyrik satu. Tetapi keyakinan dari pendapat ini mengatakan itu tetap berlaku secara umum, walaupun sababul murudnya itu adalah dengan sedekah, tetapi bisa digunakan untuk keseluruhan dari amalia, bukan cuma sedekah saja. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah ya sunnah-sunnah kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dibuat oleh kaum muslimin berupa perbuatan-perbuatan baik yang diambil dari mengambil kesimpulan dari dalil-dalil syariat. Ya, dalam nas-nas yang dalam ada dalam kitab dan sunnah dan qiyas. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Di annal qa'idatal muqarrara indal usuliyyin rahimahumullah annal ibrah bi umum lafzi la bi khususis sabi. Jadi alasannya karena dari kalangan ahli usul fikih ketika membaca hadis itu selalu mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi ibrah itu pengambilan hikmah pelajaran itu diambilnya itu adalah pada keumuman lafalnya, bukan pada sebabnya. Misalnya tadi salah satu sahabat Ansor memberikan
apa cara baru di dalam bersedekah dengan membungkus dengan daun dermanya itu. Itu sebabnya. Sebab kejadiannya itu begitu. Setelah kejadian itu Rasulullah menyampaikan dalilnya, menyampaikan nasihatnya itu apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru yaitu merupakan hal yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala bagi orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun. Nah, kata-kata man sanna fil Islam dalam hadis itu memang sebabnya mengomentari apa perbuatan sahabat Nabi melakukan kebaikan untuk sedekah, memang iya. Tetapi kalau kita tanya kepada ahli usul fikih, maka yang diambil bukan sebabnya, tetapi yang diambil adalah kaidah umumnya dari itu. Siapa yang melakukan hal yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala, termasuk pahala orang yang mengikutinya. Terus apa? Ya apa saja. Bukan cuma sedekah. Sedekah itu sebagai sebab, kaidahnya tetap menjadi umum. Gitu. Itu kaidahnya begitu, dan itu selama ini diterima dengan baik oleh para ulama prinsip itu. Wa qad bayyanat anna kalimata sanna atat fi adati minan nusus bi makna ibtida af'alil khair wa laisa ihya'ha. Dan banyak kita jumpai dalam nas-nas dalam sunnah bahwa makna dari sanna itu tidak bermakna selalu menghidupkan, tapi juga membuat hal yang baru di dalam syariat. Gitu. Nah, penjelasan berikutnya, adapun di kalangan mereka yang memandang bid'ah itu dengan pandangan yang tegas, yang kaku, maksudnya tidak ada celah namanya bid'ah, ya sesat begitu. Ya. Qad yakunu qasru hadis min man sanna fil islam sunnatan hasanah ahla ala ihya'i sunnah al mundasirah. Adapun mereka yang tetap pada keyakinannya bahwa man sanna fil islam itu artinya menghidupkan sunnah, bukan membuat sunnah yang baru, tapi menghidupkan saja, itu mereka berpendapat seperti itu karena khaufan minaziyadah wal ikhtira' fi dinil Islam. Khawatir nanti akan ada tambahan membuat hal yang baru di dalam agama Islam. Itu artinya bisa dimaklumi kenapa mereka mempunyai pendapat seperti itu. Adapun hadis man sanna fil Islam itu di kalangan mereka yang punya pendapat maksudnya boleh membuat hal yang baru itu, maksudnya la yakni ikhtira' ibadah jadidah fi hay'atiha wa tariqatiha wa kaifiyatiha. Maksudnya sebenarnya bukan membuat bentuk ibadah yang baru, tata cara ibadah yang baru. Bukan gitu sebenarnya maksudnya itu. Misalnya apa? Bukan ingin membuat sholat dengan cara yang baru, misalnya diubah urutannya, ya, atau dikurangi gerakannya. Bukan gitu sebenarnya maksudnya. Maksudnya yang punya pendapat boleh membuat yang baru itu bukan bab-bab seperti itu. Bukan bab tentang tata cara puasa misalnya, ya, yang biasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari diubah menjadi sampai tengah malam. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya dari yang punya pendapat boleh membuat hal yang baru tidak termasuk bab-bab seperti itu. Atau misalnya tentang kaifiyah haji, ya, tentang haji misalnya diubah bukan lagi bulan Dzulhijjah supaya apa namanya tidak terlalu padat, kalau bisa sepanjang tahun Muharram boleh haji, Safar, kemudian Rabiul Awal misalnya supaya tidak padat, ya, itu kan namanya hal baru. Bukan hal baru begitu yang dimaksud oleh mereka yang punya pendapat boleh membuat hal yang baru itu. Terus bagaimana ya nanti kita bahas setelah ini.
Nah, walakin al-hadis yakni tikaru anwa'il khairi wa asalibihi wa wasailihi allati tatanasabu ma'a kulli asrin wa masarah. Jadi yang dimaksud di sini adalah membuat model-model, maksudnya macam-macam kebaikan ya, dan tata caranya dan juga sarananya ya, yang itu disesuaikan dengan waktu dan tempat ya, disesuaikan waktu dan tempat. Wala tata saudamu tilkal anwa ma'asawabiti syariah al-islamiyah, dengan tetap tidak boleh bertentangan melawan syariat, tidak boleh, harus sesuai dengan syariat, itu syaratnya. Wayadullu lidzalika qawlu sallallahu alaihi wasallam man istanna khairan fastun nabihi falau ajruhu wa mislu ujuri min man tabi'ahu ghairu muntakisin min ujurihim syai'a. Wa man istanna syarran fastun nabihi falai wazruhu wa mislu auzari man tabi'ahu ghairu muntakisin min auzarihim syai'a. Ini di samping hadis yang tadi kita sebutkan berkaitan dengan sedekah, ada juga yang tidak diembel-embeli dengan sebabnya di awal bersedekah, tapi secara umum. Yaitu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat sesuatu yang baru kemudian diikuti kebiasaan baru tersebut oleh orang lain, maka baginya pahala membuat yang baru tadi itu, dan juga pahalanya orang yang mengikuti tanpa dikurangi sedikitpun pahala mereka kepada orang yang membuat hal yang baru itu. Dan siapa yang membuat sesuatu yang baru yang buruk kemudian diikuti oleh orang lain, maka baginya dosa dan juga dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dosanya tersebut. Nah, begitu. Jadi di samping hadis yang ada sebab buruknya bab sedekah, ada juga hadis yang tidak karena sebab-sebab tertentu. Nah, ini ada di dalam Rawu Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Baik. Lantas apa kesimpulannya? Ya. Wa khulasah al-amri annahu law kana maqsudul hadis al-iqtisar ala ihya'is sunan al-mahjurah. Ya, kesimpulannya seandainya yang dimaksud dengan man sanna fil Islam itu adalah menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini sebelumnya sehingga perlu dihidupkan kembali begitu, maka lebih tepatnya redaksi hadisnya itu adalah man sanna fil Islami sunnatan falahu ajruha wa ajru man amilaha. Itu lebih tepat. Itu apa? Siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Itu lebih tepat. Enggak usah dikasih tambahan balam yakun hunaka da'in ila taksimi sunan ila hasanah wa sayi'ah. Enggak perlu ada tambahan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Enggak perlu ada hasanahnya, cukup man sanna fil islami sunnatan. Kalau mau dikunci artinya hanya sebatas menghidupkan, lebih tepat begitu. Ya, tetapi karena ada tambahan sunnatan hasanatan atau sunnatan sayiatan, maka kalau kita paksakan artinya hanya menghidupkan, nanti menjadi kontradiksi. Menjadi enggak bisa diterima oleh akal sehat ketika membahas sunnah yang buruk. Man sanna fil Islam sunnatan sayiah, siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk di dalam Islam lagi, bukan sunnah yang buruk umum, tapi fil Islam. Masa kita tega mengatakan dalam Islam ada sunnah yang buruk, yang enggak mungkin itu. Nah, itu. Wa amma law kanat kullal bid'ah kullal bid'ah madmumah, dan juga sekiranya semua bid'ah itu tercela, ya, semua bid'ah itu buruk, niscaya Nabi akan bersabda begini, man sanna fil islami sunnatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Ya, kalau semua sesuatu yang baru, yang menghidupkan yang baru itu bid'ah, ya,
Tentu redaksinya lebih tepat man sannatul islami sunnatan fa'alaihi wizruha. Siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, ya, satu sunnah berarti menghidupkan sunnah, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Walam yakun hunaka aidun ay da'in ila taqsimi sunan ila hasanah wa sayyi'. Dan tidak perlu ya membagi, ya, berpendapat bahwa ada pembagian, ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'. Gitu. Amma ayyakuna syaqqa al-awwal min al-hadis ay as-sunnah al-hasanah yasiru li sunanil mahjurah wa syaqqu tsani ay as-sunnah sayyi'ah yasirul bid'ah al-muhadatsah al-muhdatsah fa hadza taqu bitun dalil. Kalau ada yang membedakan, misalnya membedakan, ya, kalau yang man sanatul islami sunatan hasanah artinya menghidupkan, yaitu yang sudah ada, yang sudah ditinggalkan lama oleh umat. Adapun untuk yang redaksi penggalan kalimat yang kedua, man sanatul islami sunatan sayyi'atan, itu adalah menunjukkan perkara-perkara bid'ah, ya, yang tidak ada contohnya. Nah, kalau ini pengertiannya, ya, ini termasuk biduni dalil, ini ya termasuk ngarang-ngarang. Kenapa redaksi yang sama kemudian dimaknai berbeda? Kalau teksnya mungkin beda masih bisa lah. Ini teksnya persis sama bentuknya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Satunya man sanna fil islami sunnatan saya. Jadi siapnya, sigotnya itu sama persis. Ininya, iramanya, pemilihan kata-katanya, hanya beda hasanah sama sayyi'ah itu saja. Masa kita tega mengatakan yang pertama artinya menghidupkan, yang kedua artinya membuat, ya kan, jadi rekor. Harusnya kalau menghidupkan, menghidupkan juga, membuat juga, membuat itu yang adil. Gitu. Fa idza ittadhaha hadzal ma'na fa innahu yastantiju min hadis sunnah al-hasanah wa sunnah as-sayyi'ah annal bid'ah tunqasamu ila qismain, bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Maka dari sini sudah jelas bahwa pengertiannya itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Kalau kita bicara menghidupkan sunnah hasanah, berarti harus hadir mengatakan menghidupkan sunnah sayyi'ah. Kalau kita mengatakan membuat sesuatu yang baru dari dirinya berupa kebaikan, ada juga membuat hal yang baru dari dirinya berupa keburukan. Yang paling bisa diterima dari pengertian ini memang maknanya adalah membuat hal yang baru dari dirinya. Itu yang paling bisa diterapkan. Di hasanah masuk, misalnya juga masuk. Tetapi kalau artinya menghidupkan, maksudnya cuma yang pertama, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam. Tapi kalau sampai yang kedua diartikan menghidupkan, ini cukup merepotkan. Siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk dalam Islam? Waduh, ini jadi berat untuk bisa menerima di dalam Islam adalah sunnah yang buruk. Nah, saya kira itu selesai. Dengan demikian penjelasan mereka yang punya pendapat bid'ah itu tidak mutlak sesat, ya, tidak mutlak sesuatu yang dilarang oleh agama ini, ya, dengan beberapa penjelasan yang dari kita sampaikan. Nah, setelah ini nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan tentang pandangan mereka yang kebalikannya, yaitu mereka yang memandang semua bid'ah itu sesat tanpa ada perkecualiannya, ya, tanpa ampun, pokoknya nabi bid'ah ya pasti sesat, ya. Nanti kita akan paparkan juga supaya kita tahu dua-duanya pendapat ini, ya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal kenapa kita mengkaji kitab ini, karena kita ingin supaya umat ini bisa saling memahami pemikiran, pandangan, pendapat masing-masing, begitu, supaya bisa saling memahami,
Akhirnya bisa saling mengerti, bisa akhirnya bisa bergandengan tangan. Ya. Persatuan itu yang kita harapkan. Jadi ini bukan untuk memperuncing masalah, tapi supaya kita bisa tolong pahami apa argumen dari mereka yang berbeda dengan kita. Jangan kita fokus pada membangun argumen sendiri, tapi ketika ada orang lain mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, tolong yang dipahami jangan buah pendapatnya, tapi adalah bagaimana mereka membangun pandangan tersebut sehingga melahirkan sikap seperti itu. Ya. Bagaimana ada ulama yang mengecualikan tidak semua bid'ah sesat, pelajari argumen-argumennya. Bagaimana ada ulama yang memandang semua bid'ah sesat tanpa kecuali pahami argumen-argumennya. Sehingga kemudian ketika kita berinteraksi, bermuamalah, kita sudah bisa saling memahami, saling mengerti. Bukan kemudian kita ini harga mati gitu. Pokoknya kalau saya begini, yang lainnya pasti salah. Yang lainnya juga sama begitu, satunya juga sama. Kalau saya begini, yang lain masih salah. Ini tolong dikurangi tensinya, menjadi coba kita pengen tahu apa sih argumennya mereka sehingga punya pendapat seperti itu. Saya kira begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa ada waktu? Ya. Silakan. Hukum apa? Kewajiban sholat Jumat itu adalah kepada laki-laki yang akil balik, yang mukallaf, itu diberikan kewajiban. Akil balik itu kalau laki-laki dia udah mimpi basah, ya itu yang disebut punya kewajiban. Adapun manusia itu untuk supaya bisa menjalankan kewajiban itu bermacam-macam. Ada yang tidak pernah sama sekali tunggu waktu, langsung dia bisa menjalankan kewajiban. Ada juga membutuhkan pengkondisian, membutuhkan latihan, membutuhkan bimbingan-bimbingan sebelumnya. Nah, bagi mereka yang betul-betul ngerti dirinya, punya ilmu, dia ngerti akil balig itu bagaimana, dia tahu cirinya akil balig, tandanya apa, dia paham, dia udah pelajari sholat bagaimana, dia lihat ya dari gurunya, ya dari mungkin dari video dan sebagainya, dia udah ngerti, dia boleh tidak sholat Jumat. Tunggu sampai dia mimpi basah, sampai akil balig. Misalnya hari Senin dia mimpi Jumat, saya akan memulai sholat Jumat. Itu boleh, ya. Tetapi kenapa di lembaga pendidikan itu diselenggarakan sholat Jumat walaupun misalnya anak itu belum akil balig? Itu adalah melatih, adalah mengkondisikan supaya nanti pas akil balig udah lancar, udah bener gitu, bukan masih baru mau belajar. Nah, karena itu bukan wajib, berarti ya tergantung kondisinya, opsi lah, opsional saja. Bagi yang meyakini tidak wajib, tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh dilakukan, apalagi untuk anak-anak, sebagai bentuk pengkondisian, melatih, mengkondisikan, membimbing supaya nanti pas saatnya dia sudah terbiasa. Nah, untuk para pendidik, para guru, saya yakin lebih condong pada pendapat yang mengkondisikan, bukan jangan diajari dulu. Jangan diajak sholat Jumat dulu karena belum wajib. Kalau saya kira pendidik enggak ada begitu kalau pendidik. Karena pendidik itu mesti merasakan betapa tidak mudahnya mengkondisikan supaya anak itu menjalankan kewajiban. Maka nanti akan ketemu pilihan-pilihan nanti. Misalnya apa? Bagaimana hukumnya
setelah azan menunggu iqomah puji-pujian. Hukumnya gimana? Ya itu ketemu juga itu pembahasannya. Mana lebih di lebih di apa pilih yang mana antara anak ini teratur melafalkan kalimat thayyibah dengan pecicilan ya, teriak-teriak. Kemarin-kemarin di mana itu? Ada pameran di mana itu? Oh, di samaan ya. Itu mecah nih kocok lah. Kocok ombo itu. Ya. Ya karena mau ini takut kalau bid'ah, kalau mau pujian doa nanti khawatir itu kan bid'ah, enggak ada contohnya. Kan gitu. Terus berarti apa? Anak-anak sebaiknya di masjid supaya mengenal rumah Allah daripada nanti di game online kan gitu kan. Mendingan di masjid. Masjid gimana? Dah biarin aja. Suka-sukanya mereka. Nah, akhirnya lompat-lompat ke sana kemari, duar. Nah, udah kaca 3x3 yang paling besar itu duar pecah. Nah, udah kayak gitu mesti mikir itu. Ini enaknya bagaimana diusir dari masjid malah ke GO. Bingung nanti kan? Nah, itu namanya hal yang baru itu begitu namanya. Hal yang baru dihadapi. Anak-anak kalau enggak ke masjid berarti dia nonton TV atau main game. Kalau di masjid ramai dan bikin mungkin bisa merusak. Terus solusinya gimana? Enggak ke masjid, enggak ke GO, kemana? Wenengnya nang omah. Bingung juga gitu kan orang tua di sini. Nah, bagaimana solusinya? Itu namanya hal yang baru, harus ada solusinya kan? Nah, makanya misalnya ada solusi biar tenang, tapi anak itu terekspresikan, kasih doa-doa misalnya Allahumma ghafirli junubi wani wa midayya terus sampai komat. Akhirnya apa? Enggak jadi pecicilan, sampai serik-serik enggak apa-apa, sampai habis suaranya lapor ke rumah minta dikasih obat karena habis suara. Tapi habis suara bagus kan, enggak bikin pecah kaca misalnya begitu. Ini kan pertimbangan-pertimbangan. Emang kalau ditanya apa itu ada? Ya enggak ada. Tuntunannya, masa zaman Nabi ya, habis komat, habis adzan ya sholat sunnah, doa, nunggu komat kan begitu. Kalau kita bikin pujian, jelas baru itu. Jelas perkara yang baru. Tapi kalau kita mau tanya ini boleh apa enggak? Ini jangan tergopoh-gopoh langsung bilang enggak boleh. Lihat dulu kondisinya. Kan gitu. Ini contohnya ya, hampir sama kan, itu kan ingin mengambil kemaslahatan, ingin mengurangi madorot, itu salah satu misi agama kan mengurangi kemadorotan, memperbanyak kemaslahatan. Caranya gimana? Ya disepakati saja, yang jelas itu hal yang baru semua gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan karena ini 448 halaman kitabnya, baru kita sampai halaman 93. Jadi ya pelan-pelan lah, jangan terkebawa menyimpulkan ya. Maksudnya gini mati aja. Oh, ini hari ini ada pendapat begini, direkam dulu aja. Nanti kalau udah 100%, nah baru kita mesti punya gambaran yang betul. Karena perjalanan yang panjang ya, semoga kita diberikan keistiqomahan ya di dalam kita mengkaji ini. Demikian kita tutup dengan doa kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.